أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ke kota Batu untuk bertemu Pancaksa. Berbuat baik itu awalnya dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat baik itu sesuatu hal yang dianjurkan oleh Islam. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, bagaimana beliau merubah Arab yang tadinya buta, buta akan kebenaran, buta akan syariat, dari zaman yang penuh dengan kejahilan, sedikit demi sedikit dipaksa untuk menjadi zaman yang penuh dengan terang-terangan. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, berbuat baik itu gak mudah. Kalau hari ini ada yang mudah melakukan, maka Allah memberikan kemudahan. Dan itu adalah sesuatu hal yang suka-suka Allah. Kita mungkin minta, tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ada orang yang berdoa setiap waktu, ya Allah, mampukan saya untuk menghafal Al-Quran, mampu bersedekah, mampu beribadah, mampu berbuat baik. Bahkan kalau di santri kita berpati, itu ia berdoa agar bisa beradab. Allah bukan tidak mengabulkan, Allah mengabulkan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Begitu kata Allah, jika bertanya kepada wahai Muhammad hambaku, sungguh aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i dan aku menjawab setiap permintaan ketika mereka meminta. Artinya setiap permintaan itu tidak mungkin ditolak. Nah, tapi terkadang Allah memberikannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita ini makhluk yang serba pengennya instan. Adab anak kita pengen instan berubahnya. Adab pasangan kita pengen instan baiknya. Adab santri kita pengen cepat sekali berubahnya. Kayak tahu bulat lah, pesan langsung jadi. Dan itu tidak mungkin. Segala sesuatu itu butuh proses. Sebagaimana kita ketika membangun sebuah bangunan, ruangan, pasti bertahap. Fondasinya dulu, kemudian alasnya, kemudian tiangnya, lalu dindingnya, baru atapnya. Lalu dicat dan seterusnya hingga jadilah sebuah rumah, bangunan yang indah. Semuanya 10 tahapan. Oleh karenanya, kadang kita lupa dengan tahapan itu. Kadang kita pengen segala sesuatu itu plek, pengen cepat, pengen sekali kata langsung jadi. Ayo sholat, udah harus sholat selalu. Berada yang baik harus berada sebaiknya. Terkadang kita lupa dengan itu. Terkadang kita selalu menginginkan segala sesuatu yang baik itu langsung terjadi seketika tanpa proses. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hal melakukan kebaikan, kita tidak bisa serta-merta harus seperti tahu bulat. Tapi kita harus bisa menakar bahwa everything, segala sesuatu ada tahapannya. Dan kita perlu bersabar. Harus bersabar ketika hal itu sedang diupayakan. Dia pasti akan datang. Dia akan sesuai dengan apa yang kita upayakan. Dan kita perlu menanamkan kesabaran itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kebaikan itu tidak diupayakan, maka yang terjadi apa? Kebalikannya. Sebagaimana kita hari ini udah besar, kita bisa terbiasa dengan sholat kalau dari kecil kita sudah terbiasa ke masjid. Kita terbiasa makannya bersih kalau dari kecil orang tua kita sudah membiasakan kita untuk bersih. Tapi kalau tidak dibiasakan dari kecil, tidak dibiasakan untuk tampil baik, maka sampai kapanpun kita akan melakukan ya senedewe kalau orang
orang Jakarta seenaknya, seenaknya saja. Apapun ya udah, simpan sepatu, lempar, buka baju, lempar ke kasur, dan seterusnya. Jika itu terulang, berulang, maka itulah yang akan terjadi. Makanya pembiasaan itu perlu, terutama dalam hal kebaikan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita ini termasuk yang Allah senantiasa bimbing. Bimbing untuk bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, bukan siapa-siapa. Karena sejatinya yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan kita tuai nanti ketika kita berjumpa dengan Allah. Ketika kita akan diadili oleh Allah dalam majelis hakim yang tidak akan pernah bisa berbohong. Tidak pernah bisa kita kong kali kong atau curang. Karena sejatinya setiap apa yang kita lakukan hari ini, itu akan kita ingat. Kita mungkin hari ini kadang-kadang lupa, tapi ketika nanti bertemu dengan Allah di mahkamah Allah, kita akan melihat sendiri amal baik kita, catatan kita hari ini melakukan ini, hari itu melakukan itu, dan seterusnya akan kelihatan. Kapan kita bermaksiat, kapan kita berbuat baik, kapan kita berhak kepada Allah, kapan kita berbakti kepada Allah, dan seterusnya itu akan terlihat. Dan kita akan melihat sendiri catatan itu. Nah, teman-teman kainirahmat Allah SWT, mumpung kita masih ada di dunia, mumpung masih kita bisa merubah hal-hal yang mungkin pernah terjadi, kesalahan, keburukan, atau kita masih minim dengan yang namanya deposito kebaikan, maka kita masih punya harapan. Selama napas ini masih bisa berhembus, selama mata ini masih bisa melihat, selama kita masih bisa memakan sesuatu, itu artinya kita masih punya kesempatan untuk senantiasa berbuat baik. Dan kebaikan itu adalah sesuatu yang akan kita rindukan ketika kita meninggal. Sebagaimana yang sering kita upayakan, maksudnya saya sampaikan, bagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Kalau manusia itu sudah meninggal, maka putus semua amalnya kecuali tiga. Apa itu? Sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yang terpenuhi, atau ilmu yang berpati, atau walaupun sholat, atau anak yang sholat, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa termasuk hamba-hamba yang menjadi anak yang sholih untuk kedua orang tua kita, dan kita memiliki ilmu atau sedekah jariah kebaikan yang kita upayakan dari sekarang. Ketika kita sudah di bawah tanah, maka hal-hal tiga itu akan senantiasa mengalir kepada kita, dan mudah-mudahan itulah yang Allah mampukan, Allah berikan ke anugerahnya buat kita. Karena sejatinya kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah terjadi jika Allah tidak mengizinkan. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.